Cek. Hai, hello guys. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, saudara, sahabat di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, kita memakai baju mana nih? Widih, keren kan? Sarawak, guys. Serawak atau Sarawak ya? Sarawak ternyata, guys. Lihat di sini ada ini ya. Batik. Boleh dikatakan batik juga ya. Batik ini Dayak, betul tak? Borneo, guys, keren banget guys. Ini yang menghadiahkan ialah Kak Z ke siapa guys ya, saya tuh tak ingat lagi guys. So saya baru terjumpa tadi dalam bag, ternyata wow keren banget ya. Mari kita pakai guys ya. Dan ya guys, mengenai hubungan dengan Sarawak ini ya, baju Sarawak ini, jadi saya kepingin banget untuk datang ke Sarawak Kuching Malaysia guys. Insya Allah dalam masa terdekat lah ya, kalau tidak ada halangan, insya Allah saya akan trip ke Sarawak guys. Serius, ini serius. Dan kita akan pergi dua orang guys ya. Jadi nantikan guys ya. Sebab itu aku pengen mengetahui tentang hal-hal yang menarik di Sarawak Kuching ya, Kuching Sarawak Malaysia guys. Dan ini kebetulan setelah aku cari-cari itu ada salah satu video yang cukup menarik guys. Oke, kini daripada channel Rizky Faruzi guys ya, kita subscribe dulu. Terkejut, seafood murah gila di Kuching. Wah, ini makan-makan ini wah menarik banget ya. Sarawak, tonton sebelum Anda ke Sarawak. Nah ini aku yang notice ini guys, tonton sebelum Anda ke Sarawak. Sebab aku pengen banget ke Sarawak guys. Insya Allah dalam masa terdekat aja guys. Serius, kita akan pergi ngetrip di Sarawak Malaysia. Jadi tak perlu belinga masa lagi guys, kita akan tonton seperti apa keunikan ataupun tempat-tempat best yang berada di Sarawak Malaysia guys. Jadi jika korang ada apa ya guys, info menarik untuk kita kunjungi bila di Sarawak nanti, jadi komen di bawah guys ya, komen sebanyak-banyaknya, like juga. Dan jika ada nak apa ya guys, lebih privasi lagi, boleh DM di Instagram @bangre2019 guys. So tak perlu belenggu masa lagi, bagi korang yang pengen nonton videonya langsung, link ada di description guys. Jom bismillahirrahmanirrahim and fly. Ini vlogger ya. Wih, menu dia mantap. Wah. Makan di flight ini memang best guys ya. Saya Rizky Faruzi, pada vlog kali ini saya akan berkunjung ke Kuching Sarawak. Saya akan berada di sana hanya dalam tempoh kurang 24 jam. Perjalanan dari KL ke Kuching hanyalah mengambil masa dalam 1 jam 50 minit dengan pesawat. Saya akan membawa anda ke tempat-tempat yang wajib dikunjungi. Nah, ini tempat wajib ini. Pertama yang harus anda lawati adalah Tugu Kuching. Okay, lokasi monumen ini berada berhadapan dengan Hotel Riverside Majestic. Amat rugi jika berkunjung ke sini tanpa bergambar kenangan bersama Tugu yang paling ikonik di Bumi Kenyalang. Bumi Kenyalang, yes guys. Okay guys, ini adalah Tugu, ini wajib banget ya jika anda ke Kuching ya, sebab itu ialah monumen Tugu Kuching gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian udah sampai Kuching, tidak berfoto di situ ataupun tidak bergambar background tentang Kuching itu, monumen Kuching itu, anda belum sah lagi guys. Dan ini juga menarik ini. Wah, ini info yang bagus guys untuk kita ngetrip nanti ya. Lanjut. Ini aku sambil belajar guys. Jambatan Darul Hana. Dia adalah tarikan pelancongan terbaru di Bumi Kenyalang. Oh, baru guys. Darul Hana membawa maksud suasana tenang, damai dan harmoni. Jambatan ini merentasi Sungai Sarawak sepanjang 335 meter dan dianggap sebagai penghubung kepada Kuching Selatan dan Kuching Utara. Jambatan ini membolehkan pelancong menyeberangi Sungai Sarawak untuk ke kawasan seberang bersebelahan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dan di ujungnya itu menghubungkan Kuching sebelah sini, Kuching mana ya, Kuching Selatan gitu ya tadi ya, dan sebelah sini guys. Dan di situ ada bangunannya cantik banget, itu masjid atau apa guys. Wah, ini wajib, ini pasti kalau malam juga cantik guys ya, dengan ada sungai, river of life kalau di dataran Merdeka guys ya. Wih, mantap, ini harus datang ini guys, insya Allah. Mantap ini, apalagi nih tempat menariknya nih.
sabar. Oh, ini tidak baju-baju lengkap kayak ini ya. Membeli cenderamata ya dari Sarawak untuk dibawa pulang sebagai kenangan. Kucing Bazaar yang terletak di waterfront ini menawarkan pelbagai hasil seni bermotifkan Sarawak. Antaranya t-shirt, batik, kicin, perhiasan diri seperti gelang dan rantai. Mantap, di samping itu, makanan tradisional dan kek lapis Sarawak juga terdapat di sini. Kek lapis ini enak banget nih ya. Kalau dah ada yang berkenan tu, jangan lupa untuk tawar-menawar. Ya, benar. Tawar-menawar itu penting guys ya. Oke, di situ ada cenderamata, kita boleh membawa oleh-oleh ya, membeli baju contohnya kayak gini kan. Wih, keren kan. Nah, nanti di situ, di sana juga ada banyak, dan ada lagi kek lapis Sarawak itu pun enak banget cuy. Wih, ini lanjut nih, di mana lagi? Jadi kurang yang orang Sarawak guys, komen lah ya, komen sebanyak-banyaknya tempat mana yang harus kita kunjungi jika kita sampai di sana nanti. Lanjut. Seharian berjalan mesti penat kan? Perut pun dah lapar. Jadi kita terus ke top spot food court yang terletak di bangunan nutrisi kucing. Di sini terdapat banyak kedai yang menawarkan makanan khususnya seafood. Menurut info dari sahabat saya di Kucing, kedai nombor 25 iaitu Bukit Mata Seafood merupakan kedai yang paling sedap dan paling penting dijamin halal. Nomor 25 guys, ingat-ingat ya. Ikan, udang, sotong dan makanan laut lain yang segar untuk dijadikan santapan. Gila, enak. Di sini walaupun ramai orang, tetapi servisnya sangatlah cepat. Harga yang ditawarkan pun sangatlah berpatutan. Mantul ini guys. Bang di sana nanti kita ya. Untuk makan malam saya pada hari ini, saya memesan ikan siakap tiga rasa, sotong celup tepung, ketam masak telur masin, udang butter dan crispy ini oyster pancake. Crispy ni guys ya. Hidangan menyelerakan ini boleh dijamu untuk 8 orang. Saya hanya membayar kurang RM200 untuk kesemua set hidangan ini. Jadi amatlah berpatutan. Patut dah ya, berbaloi juga. Apakah ya pemanis mulut? Wah, itu mantul juga guys. 8 orang cuma kisaran RM200 ya. Nanti kalau kita 2 orang aja ya boleh dikatakan enggak sampai 100 gitu ya. Wih, mantap ini guys. Insyaallah kita datang ya. Lanjut. Yang paling menyegarkan ini di Kucing. Sudah tentu ais krim bergula apung. RG Ais Krim sememangnya terkenal dengan ais krim bergula apung mereka. Ais krim yang ditawarkan khas, ya? Adalah berperisa pandan yang dicampurkan dengan sirap gula apung. Gula apung terhasil daripada nira pokok nipah. Oh, gula atau merah sebagai apung oleh penduduk Sarawak. Pelanggan boleh memilih apung sama ada inginkan topping cornflakes atau kacang. Saya memilih cornflakes sebagai topping ais krim saya. Harga untuk satu cup bermula dengan RM2.20 sehingga RM8.50. Pelanggan juga boleh memilih untuk menikmati ais krim ini bersama bun yang berharga RM3. Oh, ada bunnya juga. Roti. Masuk guys ini ya, gula apung. Ternyata itu gula merah guys ya, gula merah. Mantap ini, kita kena coba ini guys ya. Selamat menonton dan teruskan untuk menghasilkan konten-konten video yang... Oke guys, ternyata cuma sedikit ya, sebab dia kata tadi tak sampai 24 jam berada di Kucing. Jadi dia tidak boleh explore banyak lagi guys. Wah, jadi ini kalian harus bagi tahu tempat-tempat menarik yang harus kita datangi guys. Jadi komen sebanyak-banyak ya, insya Allah tidak lama lagi guys, tidak lama lagi kita akan pergi ke Sarawak Malaysia guys. Sebab ya kita juga apa ya, pengen menikmati suasana Malaysia Timur ya, Malaysia Timur di sana, bukan hanya Semenanjung aja guys. Jadi kita coba explore di Sarawak, di Sabah kalau boleh kan ya. Nanti kita baru pergi ke Semenanjung gitu guys. Mantap ya. Jadi korang jangan lupa guys komen sebanyak-banyaknya, sebab aku pengen tahu lagi tempat-tempat yang best, kuliner yang best. Ya mana tahu kan di sana juga ada suku Jawa kan, boleh kita explore juga suku Jawa yang ada di Sarawak gitu kan ya. Sebab untuk mencari video yang kayak gitu itu susah banget ternyata guys di YouTube ini ya. Sebab kurang explore tempat-tempat menarik di Sarawak guys. Jadi insya Allah nanti kita akan explore sebanyaknya.
ya at least kita juga memperkenalkan tempat itu juga kan ya. Jadi semoga aja dengan adanya video-video seperti itu mengenalkan daerah gitu ya. Saya mau mengenalkan daerah sini pun saya di kampung sini guys. Jadi gak banyak yang harus aku explore. Dan kalau explore Indonesia ini kan luas, membutuhkan waktu, biaya juga banyak gitu guys ya. Insya Allah lah kalau ada kesempatan kita juga akan explore juga guys ya. Jadi ini video juga kita langsung upload guys. Jadi kurang gak usah segan-segan, jika mau komen, komen aja guys ya. Like dan subscribe yang belum tentunya. Dan bagikan, mana tahu kan nanti kita bisa mendapatkan info yang menarik tentang Sarawak ini guys ya. Jadi mungkin sekian dulu guys untuk video reaction kali ini. Komen guys, komen sebanyak-banyaknya ya. See you in the next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, tidak lupa juga ya. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis guys. Ciao. Bye 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 bye.